Beng kini dalam misi pencarian penyokong Tegar Malaysia. Ha, okey, dengar cerita ramai penyokong Malaysia yang datang menyeberangi Tambak Johor semata-mata untuk memberikan sokongan kepada atlet-atlet Malaysia yang bertanding. Tak kisahlah dalam sukan apa, bola sepak ke, takro ke, badminton ke, renang ke, petong ke, tak adalah saya nak namakan 35 ataupun 3 kesemua acara sukan yang dipertandingkan, tetapi saya dengar cerita ramai. Okey. So saya ni dalam misi untuk mencari mereka dan bertanyakan kepada mereka macam mana mereka datang? Bajet siapa bagi? Bajet sendiri ke, Sdn Bhd ke, duduk dekat mana kat Singapura ni? Macam mana, apa yang mereka rasa? Pendek cerita, seperti mana kita juga berada di sini untuk jangka masa yang panjang untuk liputan sukan si, kita nak tanya diorang juga. Okey. So dengar cerita, kat dalam ni adanya beberapa penyokong Malaysia di kawasan OCBC Arena ni dan juga di perkarangan Stadium Nasional di kawasan Kallang ni. Okay, saya nak pergi cari diorang. Jom ikut saya. Bersama Ben pada ketika ini, sungguh bertuah rasanya saya di luar stadium badminton ataupun stadium indoor di Singapura ni. Saya terserempak lah orang kata, dengan banyak jugalah penyokong Malaysia yang ada di sini sempena sukan si yang ke-28. Okey, dan mereka ada kat sini bukan saja untuk badminton khususnya, tetapi untuk sepanjang sukan si ini untuk memberi sokongan kepada semua atlet negara yang bakal beraksi, yang beraksilah pendek cerita dalam semua acara sukan yang dipertandingkan. Okey, alhamdulillah kerajaan negeri Johor bersama-sama dengan Malaysia untuk memberi sokonganlah kepada atlet negara di Temasya Sukan SEA pada tahun ini. Dan kami sejak 7 hari bulan sehinggalah tamat Temasya kita pada tahun ini, kita akan terus memberi sokongan tak kira apa sukan, apa sahaja jenis sukan yang kita akan bagi sokongan. Okey, untuk Sukan SEA tahun ini saya nampak banyak pembaharuan dari segi masa dan juga acara. Cuma mungkin dari segi emas lebih kepada banyak pada tuan rumah lah. Itu pelik, kan? Pelik, memang pelik. Mungkin belum rezeki kita lagi lah. Apa yang kami lihat di sini, kebanyakan atlet kita, walaupun ramai juga atlet baru, tapi mereka bertanding dan menunjukkan prestasi yang sangat baik lah. Cemerlang lah. Cemerlang. You are the best, I am the best, we are the best. Sekali lagi. You are the best, I am the best, we are the best. Saya amat tertarik terutamanya apabila pasukan bola sepak pergi menyokong pasukan gimnas kita, ya. Di mana pada hari yang kita ke sana, Farah N menjadi satu contoh yang cukup baik apabila beliau terjatuh ketika sesi sesuatu sesi, ya. Dan keesokan harinya beliau berjaya bangkit daripada kejatuhan dan kegagalan tersebut untuk mendapatkan pingat emas. Jadi ini satu contoh mentaliti ataupun boleh dikatakan attitude yang cukup positif, di mana saya percaya atlet-atlet lain, bukan saja bola sepak tetapi semua atlet di negara kita harus mencontohi Farah N, di mana walaupun gagal, beliau menangis apabila terjatuh, tetapi keesokan harinya beliau bangkit. Dan ini bukan satu perkara yang mudah. Ini menunjukkan beliau mempunyai satu mentaliti yang cukup kuat untuk menyaingi bukan saja para lawan tetapi para penyokong pasukan lawan. Laungan gegar suara, laungan gegar suara, harapan nusa bangsa, harapan nusa bangsa, kini tibalah masanya, kini tibalah masanya, buktikan semangat wira, buktikan semangat wira demi sementara ni. Umur saya pun makin hari makin meningkat. Nak beritahu dah siapa umur pun tak payah betul. Sama tahun umur 57 ni. Tapi saya muda setahun lah. Jadi mana, selagi negara Malaysia memerlukan saya, memerlukan kelab kami semua, selagi itulah kami akan menyokong pasukan Malaysia di mana-mana pasukan Malaysia pergi. Demi negara.
sedikit sebanyak yang kami bawakan dalam segmen ini. Kita memberi fokus kepada mereka-mereka yang datang memberikan sokongan yang padu kepada atlet-atlet negara yang bersaing hebat demi Sukan C yang ke-28 tahun 2015 ini di Singapura. Okey, pastinya ada yang ada serba kekurangan tapi tetap juga datang bagi sokongan menggunakan dana mereka sendiri, datang ke sini semata-mata memberikan atlet kita sokongan yang padu, sokongan yang terbaik. Ada yang datang dari Tambak Johor dan macam-macam lagi. Okey. Sampai di sini saja buat ketika ini. Kalau anda nak tahu lokasi yang seterusnya, pastikan anda terus bersama kami. Terus memantau siaran 801 Astro Arena. Malaysia, Malaysia, kami di sini Malaysia. Malaysia, Malaysia, hidup matiku Malaysia. Terima kasih.